Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Sahabat sekalian, setiap negara pasti ingin melindungi ruang udaranya dari asing, benar begitu kan? Superioritas udara menjadi bagian penting bagi pasukan militer setiap negara. Superioritas udara memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasukan di darat maupun di laut. Sehingga sudah sangat harus, jika negara tersebut memiliki jet tempur terbaru dan terbaik di gudang senjatanya. Lebih penting lagi, pesawat jet tempur membantu melindungi pesawat pengebom. Sehingga penggunaan jet tempur adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang ingin mengamankan posisi mereka sebagai kekuatan militer terkemuka di dunia. Sahabat sekalian, seberapa maju pesawat tempur bisa kita lihat dari spesifikasi alutsista itu. Di mana kita bisa melihat bagaimana kekuatan dan keandalan mesin yang digunakan jet tempur tersebut, yaitu dengan melihat sistem senjata terbaru dan tercanggih yang digunakannya. Peralatan kontrol penerbangan yang canggih memungkinkan penanganan pesawat yang terbaik. Intinya semua aspek dari jet tempur tersebut bos, entah itu memiliki radar yang kuat dan canggih untuk mendeteksi musuh, atau sistem komputer yang sangat terintegrasi untuk mengontrol pesawat, dan juga untuk berkomunikasi dengan pesawat tempur lain, serta kontrol darat. Nah untuk itu bos, sesuai dengan judulnya, di video kali ini Mimin akan kasih unjuk ke kalian semua jet-jet tercanggih dan terbaik di tahun 2021. Simak sampai habis ya bos, oke, ini dia jet-jet tercanggih dan terbaik di tahun 2021. Sukhoi Su-57 milik Rusia. Nah sobat sekalian, Rusia memang sudah lama menjadi negara dengan angkatan bersenjata yang disegani di dunia. Angkatan udara mereka juga dilengkapi dengan salah satu jet tempur terbaik dan tercanggih di dunia, yakni Sukhoi Su-57. Siapa sangka jika jet tempur andalan Rusia ini termasuk sebagai jet tempur yang paling ditakuti di dataran Eropa. Bagaimana tak ditakuti jika jet tempur ini memiliki bodi sangar yang siap menerkam lawan. Selain itu, jet tempur ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas, mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik paling canggih. Bicara soal kecepatan, kecepatan dari Su-57 tak usah diragukan lagi bos. Karena Su-57 mampu menunjukkan kecepatan melebihi Mach 2, dan dipersenjatai dengan berbagai senjata jarak jauh untuk serangan dan pertahanan. Bahkan, Sukhoi Su-57 hanya bisa disaingi oleh Eurofighter Typhoon dan jet tempur buatan Amerika Serikat saja bos. Shenyang FC-31. Sahabat sekalian, jet tempur siluman FC-31 atau J-31 merupakan jet tempur siluman multiperan generasi kelima, dengan mesin perang bermesin ganda buatan Shenyang Aircraft Corporation, afiliasi dari AFIC. FC-31 memiliki panjang 16,9 meter, tinggi sekitar 4,8 meter, dan rentang sayap 11,5 meter biasanya melakukan misi di ketinggian menengah dan rendah. Jet tempur ini dipersenjatai lengkap dengan satu meriam, dua teluk senjata di badan pesawat, dan tiga titik muatan rudal di masing-masing sayap. Setiap teluk senjata itu bisa menampung hingga dua rudal. Dengan kemampuan super canggih yang dimilikinya, FC-31 cocok banget digunakan untuk mendukung pertempuran udara dan pemboman udara. Apalagi jet ini bisa menghancurkan sistem pertahanan udara musuh dan menjadi jet tempur berbasis kapal induk. Biasalah milik Xi Jinping mah enggak ada ampun, karena konon katanya, FC-31 diklaim selevel dan bakal bisa mengungguli Su-57 milik Rusia itu bos. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke selanjutnya, Sinaga Perkasa penantang F-22, yakni Chengdu J-20 milik China. Setelah melewati berbagai modifikasi, kemampuan dari Chengdu J-20 diharapkan bisa bersaing dengan pesawat tempur siluman F-22 Raptor milik Amerika Serikat. By the way, F-22 Raptor juga masuk dalam kategori jet tempur siluman tercanggih ya bos, tapi enggak Mimin bahas karena kalian pasti sudah mengetahuinya.
Sahabat sekalian, ruang senjata utama jet tempur ini yaitu mampu menampung rudal udara ke udara jarak pendek dan jarak jauh, sementara dua teluk senjata lateral yang lebih kecil berada di belakang. Akan tetapi nih bos, J-20 dilaporkan tidak memiliki autokanon atau meriam putar internal, yang menunjukkan jika pesawat tersebut tidak digunakan dalam pertempuran jarak pendek dengan pesawat lain, tetapi melibatkan mereka dari jarak jauh dengan rudal seperti PL-15 dan PL-21. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Next aja ya bos, Lockheed Martin F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Sudah tidak kaget lagi dengan jet tempur andalan AS ini, karena memang sudah terkenal akan kecanggihannya. Bahkan, Bapak Menhan kita saja membidik F-35 untuk menjaga langit-langit negara kita. Bosku, jet tempur ini memiliki kecanggihan fitur, arsitektur, sensor, dan sambungan komunikasi yang fleksibel menjadikan F-35 aset yang sangat diperlukan dalam kekuatan militer negara. Selain itu, F-35 dibekali dengan alat perang elektronik yang canggih atau Advanced Electronic Warfare, memungkinkan F-35 pilot untuk mencari dan melacak pasukan musuh, radar selai dan mengganggu serangan dengan efektivitas tak tertandingi. Nah sobat sekalian, F-35 ini memiliki 3 varian, udah kayak varian permen saja ya bos. 3 varian itu yakni, F-35A, F-35B, dan F-35C. 3 varian itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, akan tetapi dari ketiganya yang diklaim lebih kuat adalah F-35C. F-35C ini memiliki sayap yang lebih lebar dan bisa dilipat. Jadi cocok banget untuk diangkut di kapal induk angkatan laut. Karena, F-35C menggabungkan kemampuan unik untuk beroperasi dari dek kapal induk dengan kemampuan siluman generasi kelima yang tak tertandingi. Begitu bos. Nah sobat sekalian, dari keempat jet tempur siluman super canggih tersebut, manakah yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya bos, dan jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Mungkin di lain waktu kita bahas tentang jet-jet tempur milik Indonesia, gimana? Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir, wassalam.